apa? Ya ampun, hantu Slendrina muncul di kota Sakura, teman-teman. Apa ya kira-kira yang bakalan terjadi? Apakah ada orang yang berhasil mengusir hantu Slendrina itu? Karena hantu Slendrinanya sangat menyeramkan. Semoga saja Chainsaw Man dan Wednesday Addams berhasil untuk mengusir hantu Slendrina itu ya, karena mengerikan sekali. Oh iya, sebelum menonton video ini, aku harap kalian klik tombol like dulu ya. Selamat menonton, enjoy videonya teman-teman. Aku harus kabur secepat mungkin dari sini sebelum Chainsaw Man berhasil menangkapku. Aku tidak bisa jika begini terus. Aku harus kabur. Aduh, siapa ya yang bisa menolong aku kabur dari sini? Apakah ada orang yang bisa menolongku kabur? Aduh, ya ampun, aku tidak ingin kena tangkap oleh Chainsaw Man. Tunggu sebentar. Tadi aku melihat, siapa itu? Waduh, aku belum pernah berjumpa dengan orang sepertinya. Hei, kamu! Kamu siapa? Kau ini siapa? Aku adalah Ultraman Belial. Apa mamu? Kenapa kau datang ke sini, ha? Aku adalah Slendrina. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah di sekitaran sini ada tempat persembunyian? Aku harus kabur dari kejarannya Chainsaw Man. Aku tidak mau dikejar sama dia. Wah, kalau kau mencari persembunyian, kau tinggal pergi ke sana saja. Wah, di sana ada gua, bersembunyi saja di sana. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, sekarang juga aku harus pergi ke arah gua itu. Di mana ya arah guanya? Sepertinya guanya di dekat-dekat sini. Di mana ya? Wah, ini dia ternyata. Oke, kalau begitu aku akan bersembunyi di sini terlebih dahulu sampai Chainsaw Man tidak mencariku lagi, karena aku takut jika dia mencariku pasti aku bakalan ditangkap olehnya. Aku tidak mau. Wah, kemana tadi itu Slendrinanya kabur? Ya ampun, aku harus pergi mencari dia lagi. Aduh, kalau tidak salah dia tadi pergi di ke daerah sini ya. Tapi sepertinya dia sudah sangat jauh kaburnya. Ya ampun, apa mesti aku lakukan jika begini? Ya elah, aku malah kehilangan jejak dari Slendrina tadi. Kemana dia kaburnya? Ya elah, ini ada orang ini. Kalau gitu sekarang juga aku akan kembali berubah menjadi mode Denji. Akhirnya aku sudah kembali berubah menjadi mode Denji. Hei kalian, tadi kalian melihat ada hantu Slendrina tidak di sini? Hantu Slendrina? Kami tidak melihatnya. Iya, kami tidak melihatnya. Memangnya kamu kesini ngapain? Ya aku kesini untuk mencari dia. Masa iya kalian tidak melihat dia sama sekali? Tidak, maafkan kami ya. Kemana lagi aku harus mencari hantu Slendrina ini? Capek banget. Itu ada orang tuh. Aku akan coba tanya kepada dia dulu deh. Hei kamu. Ada apa? Ada apa ya? Kamu memanggilku begitu. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kau tadi melihat ada hantu Slendrina yang terbang menuju ke arah sini? Hantu Slendrina? Mohon maaf, aku tidak melihatnya. Dari tadi kami hanya jalan-jalan di dekat sini saja, tidak melihat adanya hantu sama sekali. Waduh, kenapa kalian tidak bisa lihat ya? Aduh, ya udah deh kalau gitu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu sekarang apa yang akan aku lakukan ini? Ternyata mereka tidak melihat hantu Slendrina sama sekali. Jadi aku harus pergi kemana ya? Ya ampun, bikin aku pusing aja mencari hantu Slendrina ini pergi kemana. Aduh, ya udah deh. Ada mobil tuh. Aku akan coba gunakan mobil itu dulu deh untuk kembali. Capek juga kalau berubah lagi kan jadi mode Chainsaw. Oke, kalau gitu mari pergi sekarang juga menuju kemana ya? Aku akan coba cari-cari dulu Slendrina ada di dekat mana kan. Oke, sekarang lewat sini tapi kayaknya nggak ada juga deh hantu Slendrinanya di dekat sekitaran sini. Aku bosan belajar di sini, di sekolahan ini, dan hanya aku yang memakai baju warna hitam padahal mereka semua memakai baju yang sama denganku. Aku akan pergi dari sini. Kamu mau kemana, Wednesday Addams? Aku mau keluar dari kelas ini. Aku tidak mau belajar. Duduk cepat, kau harus belajar. Dasar bawel. Aku pergi dulu. Kamu kemana? Akhirnya aku keluar juga dari kelas itu. Sekarang mungkin aku akan coba naik ke atas. Aku bosan soalnya. Tunggu. Sepertinya aku melihat sesuatu itu. Apa ini? Aku belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Ada kolam renang di sekolah. Waduh, sepertinya ini menarik. Kalau gitu mungkin aku akan ke lantai paling atas untuk melihat kolam renang itu. Siapa yang membuatnya? Tapi kolam
renangnya seperti kolam renang boba. Wah, ini membuatku semakin penasaran dengan tempatnya. Oke, sekarang naik lagi kah? Mana ini? Nah, kesini dulu. Oke, itu dia ternyata tempatnya. Betulan ada dong. Oke, kalau gitu aku akan langsung terbang aja. Wah, ini dia tempatnya. Tempat kolam renang bobanya. Aku bisa bermain di sini langsung. Wih, ada perosotannya juga dong di sini. Wah, pasti seru ini bermain di sini. Aduh, kalau gitu aku mesti bertanya kepada siapa lagi ya. Ada orang nih. Halo bang. Iya, ada apa? Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu nih bang. Iya, bertanya apa? Silakan. Apakah tadi kamu melihat ada sebuah hantu Slendrina lewat dekat sini? Waduh, maaf, aku nggak tahu. Dari tadi aku cuma bekerja di sini. Aduh, gitu ya? Iya. Ya udah deh bang, kalau gitu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Sekarang aku akan pergi kemana lagi ya? Aku akan coba cari dulu deh keberadaan hantu Slendrina itu di dekat-dekat sini lagi. Semoga aku bisa menemukannya ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku akan coba. Ini apa? Ada sekolahan juga ternyata di sini. Itu apaan itu yang ada di atas itu? Wih, bagus juga. Wah, sepertinya ini menarik. Kalau gitu mungkin aku akan coba naik ke atas dulu deh. Itu sepertinya ada orang. Ada Wednesday Adams juga ternyata di sini. Hah? Ada apa kamu kesini, Denji? Aku yang menemukan tempat ini yang pertama kali. Jangan ganggu aku untuk main di waterpark boba ini ya. Tidak, aku tidak akan mengganggumu. Tapi yang aku ingin pertanyakan, siapa yang membuat tempat sebagus ini? Wah, aku pun juga bingung. Tempatnya keren kan? Iya, keren banget. Ada air mancurnya lagi. Ah, tentu saja dong. Memang keren. Oke, Wednesday Adams. Aku akan coba wahana yang ini terlebih dahulu. Wahana perosotannya. Oke, naik ke atas sini. Wah, perosotannya terjal juga ya kalau dipikir-pikir lagi. Oke, 1, 2, 3. Wih, seru juga main perosotannya, Wednesday Adams. Cobain. Kamu pasti sangat suka, Wednesday Adams. Ayo cobain, cepetan. Ya, aku bakalan cobain kok. Santai aja kali. Nah, kalau begitu sekarang berarti giliranku. Oke, lompat. Aku akan coba yang di sini. Lah, kenapa coba yang ada di situ, Wednesday Adams? Emang kenapa? Nggak boleh? Ya boleh sih. Oke, kalau gitu sekarang aku akan mulai. 1, 2, 3. Aduh, ini gimana? Wih, aku nyangkut. Ampun, aku nyangkut. Denji, tolongin aku. Aku nyangkut. Aduh, ada-ada aja malah nyangkut dianya. Udah dibilang jangan di situ. Gah, gak percaya banget sih dengan perkataan orang. Oke, kalau gitu lompat ke sini. Nah, aku akan membantumu sekarang juga. Cepetan tolong aku. Iya, sabar. Terima kasih banyak, Denji. Kan sudah aku bilang jangan main yang di situ. Di situ cuma untuk anak kecil. Iya, betul. Aduh, ya udah, sekarang aku akan cobain yang ini. 1, 2, 3. Wih, betul Denji. Ternyata seru main perosotannya. Kan sudah aku bilang kamu gak percaya. Wah, ini sudah 1 jam. Sepertinya Chainsaw Man masih belum mencariku ya. Tapi di luar ini masih terang. Tapi gimana ya, apakah aku bisa pergi dari sekarang atau tidak? Dan sepertinya lebih baik aku menunggu pada saat sore hari tiba. Karena kalau pada saat sore hari, kekuatanku makin besar. Dan aku yakin aku bisa bertarung melawan Chainsaw Man. Oke, kalau gitu sekarang aku akan pergi bersembunyi ke tempat yang mana lagi ya. Kira-kira bagusnya. Tempat apa itu? Ada gedung. Aku akan coba bersembunyi ke gedung yang ada di situ. Baguslah kalau begitu. Aku menemukan gedung ini dan aku akan bersembunyi di atas gedung yang ini. Akhirnya aku bersembunyi di sini. Bang Yuta, ayolah Bang Yuta, kita pergi sekarang. Iya, tapi kita mau pergi kemana, Mio? Kamu lupa ya, di sini kan nggak ada apa-apa di sekitaran kota ini. Udah nggak ada tempat yang menarik. Iya juga ya, betul kata kamu Bang Yuta. Nah, makanya itu, ayo kita pergi dah jalan-jalan aja daripada kita ke tempat yang lain-lain kan. Bang Yuta, coba lihat di dekat situ, itu apaan? Iya Mio, itu apaan ya? Wah, sepertinya ada sesuatu di dekat sekolahan itu Mio.
Coba kita pergi ke sana dulu ya, Mio. Iya, Bang Yota. Coba kita ke sana terlebih dahulu. Iya, nih. Oke. Syukur aja sekolahannya dekat dari sini, Mio. Nggak terlalu jauh. Iya. Syukur saja dekat ya, Bang Yota, ya. Nah, kita tinggal belok kiri aja ini, Mio. Sampai di tempatnya. Wah, ada mobil pemadam kebakaran. Siapa yang bawa ini? Wah, ada Witness the Adams. Hah, siapa itu yang memanggilku lagi? Lah, Yuta ternyata. Ada apa kalian? Kami boleh nggak main di atas itu? Boleh. Ya udah, kalian main aja sekarang. Tapi kami ajak teman-teman kami yang lain boleh nggak sih? Hah, siapa? Anto dan Atong. Halah, kalian ini ada-ada aja. Ya udah kalau gitu, cepetan ajak mereka. Nanti jadinya kalian akan aku gendong ke atas 4 orang ya. Iya. Ya udah kalau gitu, Wednesday Adams, kami jemput dulu ya Anto dan Atongnya. Iya, Wednesday Adams, kami jemput dulu. Ya sudah, cepat sana. Baiklah. Oke, Mio. Ayo sekarang, Mio, kita jemput Anto dan Atong, Mio. Syukur saja sekolahan mereka tidak jauh lagi dari sini, Mio. Iya, kita tinggal melewat jalan pintas saja, Bang Yuta. Iya nih, kita akan lewat jalan pintas, Mio. Bang, lewat kanan. Iya. Kamu pikir aku nggak tahu apa, Mio? Iya sih. Nah, oke. Kalau gitu, kita tinggal lewat lagi di dekat sini. Belok ke arah kiri. Nah, hampir sampai. Wah, cepetan Bang. Aku nggak sabar main di tempat waterpark boba baru itu. Iya, sabar. Aku juga sih, Mio. Nah, oke. Sampai akhirnya. Oke. Turun Mio, turun. Iya Bang Yuta, aku akan turun. Nah, oke. Itu dia Anto dan Atong. Anto. Ada apa Yuta? Tak ada apa. Ayo ikut sama kami. Kami menemukan tempat waterpark boba baru. Oh, seriusan kamu Yuta? Seriusan Yuta? Iya, serius. Ayo cepetan. Yaudah deh. Kalau gitu, ayo. Nah, mari kita berangkat sekarang juga. Tempatnya juga tidak terlalu jauh dari sini kok. Wah, aku semakin penasaran dengan tempatnya, Yuta. Tenang. Nah, oke. Kalau gitu, tinggal lewat sini. Lalu, kalian pasti bakalan sampai sebentar lagi. Karena tempatnya memang sedekat itu. Tidak terlalu jauh. Wah, gitu ya, Yuta. Aku kok baru tahu. Nah, oke. Sekarang kita tinggal lewat sini. Oh, kenapa kita pergi ke sekolahan SMA, Yuta? Karena tempatnya memang di sini. Hah? Seriusan? Iya, seriusan emangnya Yuta, masa tempatnya di sini? Iya loh, kapan aku pernah bohong kepada kalian sih? Masa gak percaya? Oh iya deh ya, iya ternyata betulan. Kan, betul kan? Wah, kalian datang juga akhirnya. Ya udah, Wednesday Adams, ayo angkat kami Wednesday Adams ke atas. Kami makin penasaran dengan tempatnya. Ya udah kalau begitu, sekarang aku akan mengangkat Yuta terlebih dahulu. Iya, cepetan. Oke, Yuta. Nah, kita akan naik sekarang juga di sini. Nah, Oke. Nah, aku sudah sampai. Sekarang yang lainnya Wednesday Adams. Iya, sabar. Wah, aku sekarang. Ya udah kalau gitu sekarang giliran kamu. Nah, oke. Naik ke atas sekarang. Wah, asik. Cepetan. Nah, sekarang giliran Mio. Iya, sekarang giliran aku, Wednesday Adams. Ya udah sini cepetan. Oke. Terima kasih banyak, Wednesday Adams. Iya, jangan bawel kalian. Nah, oke. Sudah naik. Sekarang giliran kamu yang terakhir. Iya, cepetan. Sabar, kalian ini bikin aku marah aja. Nah, sekarang kalian semua sudah naik ke atas kan? Nah, sekarang nikmatilah permainannya. Itu siapa ini bawa Wednesday Adams? Aku akan coba lihat dulu deh. Sekalian bermain perosotan ini. Wih! Siapa itu Wednesday Adams? Ini mereka, Yuta dan Mio. Wih! Kalian datang ke sini juga ya ternyata. Wih, ada Bang Denji juga. Aku tidak nyangka. Wah, ada Bang Denji. Bang Denji, dari tadi kamu main di sini ya? Iya, sekarang aku mencari hantu Slendrina. Oh, hantu Slendrina? Di mana dia? Entahlah, aku juga nggak tahu. Sepertinya dia kabur dariku tadinya. Oh, begitu ya Bang Denji. Ya udah, daripada aku ngobrol-ngobrol, aku akan coba main perosotan ini terlebih dahulu. Gimana cara naiknya? Oh, ternyata begitu. Nah, aku akan cobain yang ini pertama kali. Oke, 1, 2, 3. Wah, aduh, aku salah. Aku gak bisa ternyata. Yaudah, sekarang giliran aku Bang Yuta. Oke, aku pasti bisa. Sekarang lompat ke sini, lompat lagi di sini. Hampir aja. Nah, oke. Kalau gitu, sekarang aku akan melakukan perosotan di sini. 1, 2, 3. Wih, wah, asik. Seru. Akhirnya seru banget. Wih, hebat Mio, hebat. Iya, seru.
Kalau begitu sekarang aku akan pergi dari sini. Aku pergi kemana ya terlebih dahulu, biar aku tidak langsung menemukan Chainsaw Man. Oke, kalau begitu sekarang juga aku akan coba pergi. Tunggu. Itu gedung apaan? Aku belum pernah pergi ke gedung seperti itu sebelumnya. Aku akan coba samperin gedung itu terlebih dahulu. Sepertinya ada sesuatu yang belum pernah kulihat. Wah iya, ada kolam renang ternyata di gedung itu. Oh, aku akan coba ke sana terlebih dahulu. Wah, ada ramai orang juga ternyata. Astaga, itu dia monster Slenderina-nya. Ya ampun. Hei kau, monster Slenderina, jangan kabur. Tenang Chainsaw Man, aku yang akan mengalahkan dia. Hah, kamu seriusan Wednesday Adams? Ya, aku serius. Aku sudah lama sekali tidak bertarung. Hei kau, jangan kabur. Hah, bukannya kau adalah Wednesday Adams? Ya, aku adalah Wednesday Adams. Rasakan ini. Ya, hot. Ya, kamu siapa? Aku adalah Slenderina. Aduh, ya ampun, aku bisa kalah jika begini terus caranya. Lebih baik aku kabur saja. Hei kau, jangan kabur. Kabur. Hah. Dia malah kabur. Tapi syukur saja aku berhasil mengusir dia. Hei Chainsaw Man, aku sudah berhasil kembali mengusir dia. Waduh, dia malah kabur lagi. Seharusnya kita menangkap dia, Wednesday Adams. Ya, begitu ya ternyata misinya. Iya, ya ampun. Waduh, aku minta maaf. Membuatnya kabur.